TC balik lagi di Grebek Toko, dan kali ini gue bakal grebek toko Raivapor Signature, salah satu cabang dari Raivapor yang terletak di Pejaten. Mau tahu lokasinya di mana dan ada barang apa aja di sana? Yuk ikutin gue. Sekarang gue udah di depan Raivapor Signature, jadi kita langsung masuk aja ke dalam. Loh, bentar, ini gimana liquidnya? Mode-nya nggak ada. Kayaknya kita harus tanya orang di dalam deh. Kali aja ada pengunjung sini yang di coffee shop tahu Raivapor Signature di daerah mana. Di tepatnya di mana maksudnya? Halo mas, maaf ganggu. Halo. Wah, gila gua ketemu sama youtuber nih. Bang Desa. Apa ya lo? Gila, gue seneng banget bisa ketemu Bang Eca. Selama ini cuma nonton di YouTube. Mana ya. Roasting lo, ikut roasting lo. Ini udah. Promosi dulu, promosi. Roasting ya, rasanya gentayangan. Ya, oke, okay, di sini ada Bang Eca. Bang, Raivapor di mana? Ini lo coffee shop bang. Ruang Tara di atas bos. Oh di atas. Jadi IG lo. Iya, kurang IG. Jadi masuk aja ke dalam nanti ke atas. Iya. Oke, thank you. Ntar teh. Siap, gue kesana dulu ya. Artis. Oh iya ini nih, gila. Ada youtuber juga nih, ada Bang Fadil nih. Gimana bang? Bagi gue liquid dong. Waduh, siap, aman. Lo kirimin Emily nih, Emily. Ini kalau youtuber ngumpul gini biasanya lagi ngomongin AdSense. Jadi kita tinggalin aja. Oke, mereka lagi ngobrol, lagi meeting. Jadi gue langsung ke Raivapor Signature aja. Dan nyari tahu roasting ada di sana apa. Nah, ternyata Raivapor Signature tuh tepatnya di dalam ruang setara. Jadi kalian harus masuk dulu ke dalam ruang setara, baru deh ruang setara masuk dulu pokoknya ke dalamnya, baru ada Raivapor Signature. Kita harus ke atas dulu karena ini ada di lantai 2. So, langsung aja kita samperin tokonya. Akhirnya gue nyampe di Raivapor Signature ini di Pejaten. So langsung aja kita masuk ke dalamnya. Akhirnya ketemu datang juga. Thank you banget buat yang udah datang. Alhamdulillah akhirnya gue nyampe kesini ya. Abis ini kita mungkin ngobrol-ngobrol aja karena ini adalah Grebek Toko Raivapor Signature. Boleh. So langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya. Aku di dalam ya. Boleh. Biar kayak customer gue. Siap. Oke, sekarang gue mau grebek toko Raivapor Signature. Udah di dalamnya nih, di Raivapor Signature ya. Bersama dengan AZ, Crazy Rich Vaporista. Kenapa lu disebut begitu? Gak tau weh. Lu beneran kaya? Hah? Enggak, yang keluarga, yang kaya keluarga gue. Oh, keluarga. Kalau gue masih belum apa-apa, cuma punya Fortuner aja sih. Coba lihat. Apanya lo isinya berapa saldonya? Jangan ya. Jangan ya. Oke. Kita langsung aja ngobrol seputar Raivapor Signature. Iya. Sebutnya begitu kan? Signature. Raivapor Signature. Iya. Oke. Jadi kasih tahu dulu dong alamat lengkapnya ini kalau mau ke Raivapor Signature. Boleh. Jadi gimana? Gini, Raivapor Signature itu alamatnya di Jalan Raya di Jalan Pejaten Raya nomor 14A. Patokannya itu Ruang Setara Coffee di Pejaten ya, di Pejaten. Nah, Raivapornya di mana tuh? Raivapornya itu ada di dalam ruang setara, di bagian outdoor belakangnya ruang setara. Oke, jadi outdoor dari ruang setara ini ada dua ya? Ada yang dua, depan sama belakang. Sama belakang. Nah, kebetulan si Raivapor Signature ini terdapat di belakang ruang belakang setara. Ya, jadi kalian tinggal ke belakang aja, abis itu naik ke atas. Naik tangga, ada tangganya. Naik tangga. Ada tangganya. Dan ada tulisan juga si Raivapor kan di kanan kirinya. Ya.
gampang sih pakai map sih orang-orang ini kadang. Iya, sebenarnya sih lu tinggal ketik ruang setara atau Revo for Signature itu di Google Map udah pasti ada. Nyampe sebenarnya. Iya. Gampang. Jadi buat kalian yang mau kesini pakai map aja, langsung mungkin pakai Gojek juga udah ada alamatnya. Pastinya. Nah, oke, kalau jam operasional dari Revo for Signature sendiri. Nah, untuk kemarin kan kita gua sendiri jam 12 sampai jam 10. Dan sedangkan sekarang gua udah berdua, ada partner gua. Oh, kenalin dong namanya siapa? Nama gua Anton. Iya. Alamat alamat apa nih? Umur lu berapa? Umur gua 25. 25. 20 tahun. Oke, lo sekarang nemenin si Eji nih. Iya. Betah enggak? Betah. Lo apain ya anak baru nih? Betah lah. Apa tuh? Betah, betah. Sama lo. Pokoknya berdua ya. Pokoknya berdua. Gue jaga mau gue betah. Dan kasih tahu dulu dong, katanya di Revo for Signature ini ada juga online-nya. Ada. Jadi online-nya kita itu di aplikasi Bukalapak. Oh, ketik Bukalapak aja Revo for Signature. Itu kalau ketik Revo for ada Revo for pusat kita sama Revo for Signature. Itu autentik punya Revo for. Ingat. Mana ada yang nanya soalnya teh. Ini bener enggak sih Revo for-nya bener enggak sih ini? Bener kok. Revo for itu cuma ada dua di Bukalapak. Revo for pusat sama Revo for Signature. Oh iya, ada Revo for ID sama Revo for Signature. Kalian kalau mau belanja nih, mungkin sekitar daerah Pejaten bisa belanja lewat online. Wah, pastinya. Kalau Bukalapak tuh kalau nggak salah harus pakai browser dulu apa bisa dia? Enggak, bisa. Pokoknya dia beda dari yang aplikasi-aplikasi lain. Oh, yang lain ya. Kalau Bukalapak bisa langsung nyari liquid, mod semua bisa. Bisa. Tenang aja, Android bebas. Oke. Kita nggak rasis, bro. Oke, okay, Bang Eji, kalau boleh tahu nih barang yang rame di sini apa nih? Orang banyak yang nyari ya maksudnya. Barang yang nyari pertama untuk pot sendiri itu banyak kan nyari Wanderlust. Wanderlust yang mana sih barangnya? Wanderlust. Oke, kita kasih lihat barangnya seperti apa. Ini banyak yang nyari nih produk ini. Gua bukan promo atau apa ya. Tapi Wanderlust ini untuk lu nyari pot, untuk nyari freebase atau saltnik yang biar dapat nikotinnya lu pakai Wanderlust. Ini udah enak, baterainya 1000 mAh. Jadi awet ya? Awet. Dan konon nih, koilnya juga kan baru juga. Nah, koilnya pembaruan itu bedanya. Itu bedanya yang kemarin itu yang sekarang itu tahan lebih lama, untuk flavor lebih naik, nikotinnya tuh juga dapat gitu. Dan lu jangan lupa di Wanderlust ini kalian udah dapat namanya lanyard. Lanyard. Dan lanyardnya bukan lanyard biasa. Bukan. Bisa ya. Buat charger, iya, bisa kayak buat ngecas ini. Betul. Kan sipornya atau charger handphone juga bisa. Betul. Karena gue pernah nyoba. Iya, dan untuk kalian juga yang lagi nyari starter kit tuh banyak ada lagi dia. Ada apa? Gue lagi pakai Falcon C3. Oh, Falcon C3. Iya. Wah, ini the best banget. Jadi ini enggak usah beli-beli terpisah ya, biasanya orang beli modnya dulu, RGB-nya beli lagi. Enggak usah, ini enggak usah ribet. Lo baterainya aja ini 2000 mAh. Us. Dia tuh pakai tank. Tanknya itu bisa ganti replacement coil namanya. Dan itu ini punyanya Falcon Citrine. Dan firingnya pun oke, walaupun kecil tapi uapnya juga banyak. Iya, ntar teh, gue batuk-batuk teh. Iya, Allah, ada batuk dulunya loh. Nikotin 9 bro. Oh, pantesan, oke. Di sini kalau liquid yang best seller apa ya? Nah, untuk liquid di sini itu pas banget nih di sini nih. Jus Orama. Jus Orama. Oh, Vidua yang rame. Vidua rame banget di sini. Karena di sini apa sih? Butterscotch. Butterscotch. Karena di area Pejaten ini mereka tuh suka banget tuh sama butterscotch. Oke. Nah, orang patokannya tuh Legit Malay. Oh, siap. Tapi tenang, Legit Malay itu udah bubar, bro. Ini penggantinya, bro. Legit lokal, enak butterscotch, enggak ngerusak kawat atau kapas. Oh, jadi kelebihannya selain rasanya enak, itu juga nggak ngerusak kapasnya. Betul sekali. Biasanya kan liquid lain kayak sampah hitam gitu kan. Gila, ini parah, ini sih parah banget. Gue bilang sih untuk yang liquid yang itu ya kan, yang itu tuh ngotorinnya parah. Jadi gampang hitam. Banget. Gak baik ya buat betul kesehatan banget juga ya. Betul. Di sini juga bisa wicking juga kan? Bisa. Wicking, coiling. Iya, coiling bisa. RBA bisa. Oh, bisa RBA di sini. Bisa. Nah, buat kalian nih yang males beli-beli cartridge ya kan? Iya. Tinggal pakai RBA base. Pakai RBA base. Nah, kalau yang pakai RBA base tuh portnya apa aja sih yang bisa? Portnya ada VCX, tapi kita udah sold out ya. Wow, udah sold out. Terus ada smoke RPM, kita juga ready juga untuk RBA-nya. Terus banyak sih sebenarnya, banyak sih.
Tapi kalau mau coiling buat RBABS juga bisa. Wah, bisa pergi coiling apa? Coiling RDA kita main untuk di Revapor. Siap. Bukan Revapor sini, tapi semua Revapor. Semua Revapor. Karena semuanya vaporisa bersertifikat. Oke, jadi bukan sembarang vaporisa. Bukan sembarangan. Sertifikat ya. Jadi banyak mungkin vaporisa di luar sana tapi belum punya sertifikat. Betul. Kenapa punya sertifikat? Karena itu ada pelatihan khusus. Ada pelatihan khusus ya. Semua Revapor udah bersertifikat. Jadi mereka punya bekal berupa mungkin tentang teknis sama seputar vape-nya sendiri. Betul sekali, karena lu dapat sertifikat itu tuh butuh keahlian sih. Jujurnya butuh keahlian, sembarangan. Sembarangan. Karena ada pelatihan di situ. Betul banget. Oke. Nah, kalau di Revapor Signature sendiri yang datang ke sini sebenarnya ada yang benar-benar datang mau ke Revapor Signature atau lagi ngopi kebetulan tahu ada vape store? Ada beberapa juga yang baru tahu, oh Revapor ada di sini. Oke. Okay. Terus banyak kan sini ada banyak anak kampus bro. Anak UNAS. Anak UP, anak UI juga di sini. Anak UI, anak Depok. UI di sini, Depok. Buset. Nongkrongnya di mari. Jauh-jauh dari UI ya. Benar banget. Gila. Terus banyak juga orang yang biasa ke Revapor sana, jadinya kesini karena lebih dekat rumahnya. Benar. Jadi buat kalian yang di seputar Pejaten nih, deket-deket dari sini apa aja sih? Kemang ya. Kemang, terus daerah Pasar Minggu. Pasar Minggu. Wah, itu deket banget. Nah, terus jadi langsung kesini aja. Rumah ke Tebet aja di sini juga dekat. Kita di tengah-tengah Cilandak Kakao sama Tebet. Oke. Okay. Jadi lo bisa mampir ke sini aja, mungkin lagi lewat. Daerah Mampang, mampir kemari dong. Jadi kalian langsung aja mampir ke sini dan jam operasionalnya jam berapa ini? Nah, ya kalau yang kemarin-kemarin gue jaga sendiri itu jam 12 sampai jam 10. Oh, sekarang dari jam 12 sampai jam 11 malam. Oke, jam 12 sampai jam 11 malam. Jadi buat kalian yang mau nyari kebutuhan vape bisa langsung ke sini aja dari jam 12 sampai jam 11 malam, karena di sini juga kalau mungkin kalian ngevape-nya udah bisa ke bawah. Bisa. Kadang gue juga kalau lu ngevape bawah gua samperin. Oh, di kamar bareng. Santai. Iya, kalau misalkan enggak dikasih mah. Oh iya. Kalau lagi rame tetap di sini. Tetap ya. Di sini gue. Tetap di sini. Offset, bro. Yoi. Nah, kalau barang terbaru di sini apa? Yang paling baru banget. Barang paling baru datang itu ada nih. Apa tuh? Vinci Air. Ini juga dibilang modpot goib sih. Bro. Kenapa dibilang goib? Karena dari semua varian Vinci, ini yang paling simple. Kecil ya? Kecil. Nih, gue buka aja kali boleh, ya. Boleh. Nih, ada yang lagi beli nih kayaknya. Nih, mau coiling. Bentuknya kayak gini, Teh. Mau coiling, ada Rinka. Coiling di sini paling enak. Oh, siap. Rinka mantap. Oke. Ini bentuknya gini, Teh. Wih, simpel banget, Teh. Gila. Ini asik sih menurut gua. Simpel banget. Lebih enak buat. Lebih enak. Mungkin kalau segi baterai dia paling bawah sih. Iya. 900 mAh, tapi lu nyari simpelnya. Simpel bener nih. Dan untuk biasanya kalau Vinci kemarin-kemarin yang Vinci yang terdahulunya itu kan biasa airflow-nya itu wide ya. Iya. Yeah. Kan kayak ngeplong ya. Dia lebih tight, lebih tight. Jadi kalau misalkan Vinci yang kemarin enggak bisa buat saltik, ini bisa buat saltik. Ini bisa. Bisa banget. Nah, mungkin teman-teman di sana ada yang belum tahu tuh lebih tight itu apa. Tight itu lebih padat. Lebih padat rasanya. Yeah. Kalau wide itu kayak lebih ngeplong gitu. Ngeplong aja gitu. Iya. Okay. Dan ini dia ada namanya auto pack. Jadi kecil-kecil gini aja bisa auto pack. Oh, enggak usah dipencet-pencet lagi. Enggak usah pencet. Ribet. Dan enaknya gini, di saat lu pengen nyimpen di tas, lu lock aja nih. Lu lock aja dia enggak akan kepencet. Dan kedua, di saat lock lu bisa apa? Nanti kalau mau nge-lock gitu, pencetnya berapa kali? Untuk nge-locknya lu tinggal pencet ini sama atas ini. Oh, okay. Bareng. Bareng ya. Bareng aja. Udah itu nge-lock. Oke, jadi buat kalian yang nyari pod apapun lengkap sih di sini kayaknya ada semua ya. Lengkap. Nah, inti ada paket kebul juga kalau beli langsung kesini aja ya. Pokoknya jauhkan kata-kata Revapor mahal. Sekarang Revapor itu udah murah, bro. Yoi, terjangkau lah. Terjangkau, intinya. Bukan murah sih terjangkau. Harganya. Ya, lu bilang Revapor harganya mahal. Siapa yang bilang lu datang ke toko? Jadi langsung ke toko aja buat kalian yang pengen nyari kebutuhan vape. Kalau liquid ya, liquid di sini yang rame apa? Liquid yang rame untuk di sini itu
Ada liquid apa? Ada abis tapi. Abis. Abis tapi. Waduh. Ini saking ramenya orang kesini. Iya. Saking ramenya orang belinya itu. Wis. Ini ada yang lagi coiling nih. Iya dong. Wis. Coba sini dulu sini. Coilingnya di sini. Nah, ini coiling pakai kawat drone wire ya. Iya. Oke. Jadi kalau kalian mau coiling bisa langsung kesini aja. Kita ngobrol sama Rinka sedikit mungkin boleh bisa di sini. Sini dong. Nah, ada Rinka. Rinka biasa coiling di sini nih. Ya saat di sini. Bayar nggak? Bayar dong. Bayar. Bu, bayar. Karena coiling di sini paling murah. Paling murah juga. Murah dan enak ya. Enak. Jadi ya. Rinka ini, lo bisa dibilang owner atau apa sih kalau ruang Sara? Enggak. Tapi ada di dalamnya ya. Oke, kalau di ruang Sara sendiri, kopi yang rekomend apa? Kopi madu susu Star. Kopi madu susu. Berarti kita boleh nyobain dong. Wah, boleh banget. Gratis dong. Wah, pastinya. Rinka itu terbaik. Yoi. Gratis. Oke, siap. Udah ngucap, abis ini kita ngopi. Asalkan ditukar sama ini ya, roasting ya. Ya, terima kasih Rinka. Silakan koiling lagi. Aku pengen banget nyobain roasting tapi habis jadi aku belum bisa. Nanti cobain aja ya. Oke, jadi kalian bisa coiling di sini nih. Ada Anton ya. Ini Anton udah berapa lama sih jaga di sini? Udah berapa lama, Ton? Sebulan ya? Sebulan. Baru sebulan. Tapi udah lumayan tahu banyak ya seputar kan. Oh, banget udah sebulan bener. Bener sebulan. Bener banget sebulan. Pas ya, oh, lo hafal dia pertama masuk. Dia ngomong kontraknya tanggal 10. Oh iya, tanggal 10 ya. Oke, nah kalian juga bisa dapetin liquid roasting ini di sini ya dengan rasa banana steam cake with strawberry topping. Harganya cuma Rp150.000, jadi langsung ke Revapor Signature aja ya. Betul, jangan lupa buat kalian juga datang ke Revapor Signature dan kalian juga bisa dapetin liquid roasting di sini. Oke, mungkin segitu aja ya, cukup ya obrolannya. Boleh. Buat yang pengen tanya-tanya bisa komen di bawah aja. Nanti kita akan balas ya komen-komenannya. Dan pasti kalian juga bisa follow Instagram dari Revapor Signature. Boleh, revapor.signature. Nah, atau underscore Rich Ardian. Iya. Yeah. Gimana nih kalau begini nih? Boleh. Boleh. Juga pantas sama OTC-nya kan enggak apa-apa. Bentar. Gua mah enggak seberapa. Di sini ada Days After 24, ada Echa. Nah, Echa kan sering nge-vlog nih di sini pasti ya. Efeknya tuh seperti apa sih? Wah, efeknya tuh sampai luar Pulau Jawa sih. Bisa jujur aja, ada dari Makassar, terus dari Lampung, sama dari Sulawesi. Belanja online di Revapor Signature, dia bilang, dia pernah bilang gini teh, "Bang, nextnya gua beli liquid lagi tolong tanda tanganin Echa ya." Gimana? Gokil. Dikasih enggak nih? Dikasih lah pasti ya. Gua enggak pernah ngelihat orang beli liquid terus tanda tanganin. Kan banyak banget tuh toko vape yang lain ya. Dia beli di sini dan itu dari Sulawesi, bro. Jauh banget. Gua bilang ongkirnya 77.000. Yoi. Kita ada tamu nih. Ada tamu nih. Halo, bro. Kita boleh ngobrol, ada bule nih. Jadi enggak cuma orang sini doang. Benar. Halo, bro. Halo, kamu bisa enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Okay. Halo. Halo, Bang. Oke. Okay. Aduh. Halo. Halo, Bang. Oke, segitu aja obrolan gue bersama dengan Ezi di Grebok Toko Revapor Signature. So, jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue Oteshe. Bye.